Inilah orang terkaya di dunia, namanya Carlos Slim Helu. Orang terkaya di dunia ini bukanlah warga negara sebuah negara yang kaya. Dia justru berkeluarga negara Meksiko. Laki-laki yang terlahir tahun 1940 ini adalah seorang pengusaha sukses. Kekayaannya mencapai 73 miliar dolar Amerika, atau setara dengan 700 triliun rupiah. Artinya, kekayaannya sama dengan 40% anggaran Indonesia tahun ini. Pendapatannya ditopang dari berbagai jenis usaha, mulai dari jaringan telekomunikasi yaitu Telefonos de Mexico dan America Mobile hingga toko swalayan. Keseluruhan perusahaannya ada 200. Setiap orang Meksiko dikabarkan menggunakan jasa layanan perusahaan Carlos. Meski kaya, Carlos orang yang dermawan. Setiap tahun dia selalu menyisikan kekayaannya untuk kaum papa. Melalui Latin America Development Fund, Carlos menyumbang 10 miliar dolar untuk membantu orang miskin. Sementara itu, raja terkaya di dunia adalah Raja Thailand. Raja Bhumibol Adulyadej adalah raja bertahta paling lama di dunia. Majalah Forbes mencatat kekayaan raja berumur 80 tahun ini adalah 35 miliar dolar Amerika. Dia menggunakan kekayaannya dalam proyek-proyek pembangunan pedesaan di negara agraris ini. Kekayaannya makin meningkat karena nilai aset kerajaan juga terus melambung. Bangunan istananya di Bangkok ini terletak di tepian sungai Chao Phraya dengan luas total lebih dari 200 ribu meter persegi. Belum lagi aset yang lainnya. Selain menjadi raja terkaya, Bhumibol juga memiliki gelar kehormatan dari universitas terbanyak di dunia, yaitu 136 gelar. Usianya baru 28 tahun, tapi kekayaannya sudah 3,8 miliar dolar Amerika atau setara dengan 38 triliun rupiah. Dia adalah Dustin Moskovitz. Dustin adalah mantan teman sekamar Mark Zuckerberg, pendiri Facebook saat masih kuliah. Tapi sejak tahun 2008, dia memutuskan keluar dari Facebook dan mendirikan perusahaan sendiri, Asana. Perusahaannya yang bergerak dalam perangkat lunak memberikan pendapatan yang besar, bahkan melebihi Zuckerberg. Kini Moskovitz jadi lajang paling diburu perempuan di Amerika. Tim Reportase.